Halo semuanya, kembali lagi dengan Gunandi di sini. Jam 8 nih, jam 2.52 siang hari. Sekarang gue lagi on the way mau ke Bintaro. Ada something special di sana. Terus di sana gue mau lihat sepeda. Kita mau lihat sepeda, mau pilih-pilih sepeda mungkin. Nah, enggak. Ada something special di Bintaro hari ini, dan gue perlu kesana. Dan nantinya kita akan lihat apa yang spesial di sana. Let's check this out, baby. Ini sepeda CRVLO S3 Team Red. Team Red, gue sebelumnya udah sering cerita nih sama teman-teman bahwa gue lagi ngincar, memang lagi ngincar banget sepeda ini. Bolak-balik ke toko, lihat sepeda ini, buka-buka internet, buka-buka review tentang sepeda ini. Dan kayaknya sepeda ini nih yang bakal cocok di gue. Sebelumnya gue sempat pakai Specialized Alex Sprint, masih bahannya alloy. Yang ini udah bahannya karbon. Dan Alex Sprint itu kan maksudnya aero ya, tapi masih di aluminium. Dan ini pun gue udah masuknya ke, ini udah masuk karbon, tapi masih di genre-nya tuh genre yang apa, aero. Jadi kemarin tuh gue udah sempat panjat naik juga ke aero bareng teman-teman Adrian, Ferdinand, dan teman-teman lainnya. Terus gue udah ngerasain pakai Alex Sprint itu gimana ngajaknya. Terus gue udah sering main data juga, dan gue udah review-review, cari-cari informasi tentang, katanya kalau sepeda ini, menurut pengalaman orang-orang yang udah pakai itu, sepedanya itu nggak jelek untuk manjat dan bagus untuk di flat. Dan kita langsung buka aja kali ya, gimana penampakan dari sepeda ini. Kelihatan modelnya agak gepeng gitu. Dan
ada karbon juga. Oke, kita kasih dulu. Kita buka filmnya. Ini dia
Jadi bentuk stemnya dia juga udah aero ya. Bentuknya itu begini, ada kotak atasnya ini. Gue sempet baca sih di apa namanya di YouTube, katanya dia nggak bisa pakai sembarangan stem gitu. Gue nggak ngerti deh, belum cari tahu lagi. Maksudnya nggak bisa pakai sembarangan stem itu gimana? Ini ada ya, body stem. Terus, oh ini spacernya, spacernya nggak bisa pakai spacer sembarangan gitu. Bukan bentuk ring biasa gitu, dia bentuknya kayak disusun-susun kayak puzzle gitu. Oke guys, jadi sekarang udah timbangan tangan gue. Kita bisa timbang. Kita mau timbang berat si frame nya ini berapa. Langsung aja kita timbang. Tapi tanpa fork ya. Forknya gak bisa soalnya. Ini frame nya ada timbangan. Bisa lu gak sama yang kayaknya apa? Timbang. Kira-kira jadi berat frame only di 158. Nah, belum sama full set dan lain-lainnya nih. Belum sama apa? Belum sama komponen lainnya lah. Di sini gua mau seru-seruan nih. Jadi gua akan kasih kalian tebak, komen di bawah. Kira-kira full bike-nya ini akan berapa? Nanti angka yang paling dekat dari berat si full bike-nya tersebut akan kita giveaway satu barang yang bakalan menarik banget buat kalian yang hobi sepeda. Oke guys, kita udah habis timbang. Kita udah habis timbang ini. Semuanya berarti komponennya yang di dalam dus ini udah kita buka semua dan semuanya udah aman. Gak ada yang kurang, gak ada yang gimana-gimana. Sampai sini aja dulu video kali ini. Video unboxing sepeda Cervelo S3 Team Red. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.